Hai kawan main, selamat datang di channel Bunda. Buat kalian yang senang menggunakan fitur live streaming untuk membuat konten pada channel kalian, ternyata di saat kalian live itu saat diklik teman-teman masuk langsung bisa muncul iklannya loh. Gimana caranya ya? Di sini Bunda akan jelaskan. Yang baru datang, selamat datang Bunda ucapkan. Subscribe dulu yuk di channel Bunda dan nyalakan tanda notifikasinya supaya kita bisa lebih sering lagi sharing-sharing yang bermanfaat selalu. Oke, disimak. Jadi, cara ini bisa kalian gunakan untuk yang sudah monetize ya. Sebelum kalian melakukan live streaming, kalian bisa mengaktifkan dulu monetisasinya. Sehingga nanti ketika teman-teman kalian masuk di live kalian, itu iklannya akan langsung muncul sebelum kalian upload gitu ya. Jadi bisa dua kali, ketika kita live sudah iklannya muncul, kemudian ketika live-nya terupload, iklannya juga akan muncul lagi. Nah, buat teman-teman yang belum monetize, cara ini bisa kalian simpan dulu atau kalian share ya. Saya bisa bermanfaat juga buat yang lain, juga bisa kalian gunakan nanti ketika kalian sudah monetize. Oke, jadi pertama-tama kita pakai handphone dulu aja ya, caranya yang paling mudah. Nah, di sini kalian masuk ke aplikasi YouTube-nya, kemudian kalian klik yang tanda plus itu ya. Setelah itu kalian masuk pilihkan upload video, live streaming atau buat postingan. Nah, karena kita mau live maka kita pilih fitur yang live streaming. Kemudian di sini kalian bisa isi judul, deskripsi, kemudian pastikan tidak dibuat untuk anak-anak, juga pembatasan usianya di atas 18 tahun ke atas. Nah, kalian scroll aja ke bawah, masuk ke bagian yang opsi lainnya. Nah, di situ setelah itu kalian scroll lagi, kalian masuk ke setelan lanjutan. Nah, tampilannya akan muncul untuk chat, kemudian promosi berbayar, kemudian yang paling bawah adalah aktifkan monetisasi. Jadi sebelum kalian mulai live streamingnya, kalian aktifkan dulu monetisasinya sama seperti ketika kalian mau publik video kalian gitu ya. Nah, di sini jadi ketika kalian live streaming nanti iklannya sudah bisa muncul. Oke, semoga sharing singkat Bunda bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video-video Bunda selanjutnya. Bunda akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.